Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nilofa Puris didakwa esok kes beli karpet dinilai 3. Selepas kecoh kerana merentas negeri untuk membeli karpet dinilai 3 Negeri Sembilan pada Ramadan lalu, selebriti Nilofa akan didakwa di Mahkamah Majistret 2, Kompleks Mahkamah Seremban pada pukul 9 pagi Khamis. Menurut sumber, suaminya yang juga pendakwa selebriti Haris Ismail atau pencetus ummah, Puris turut akan didakwa bagi kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sebelum ini. Kedua-dua pasangan itu sebelum ini disiasat mengikut Peraturan 19 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Langkah-Langkah di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan Kawalan Pergerakan Bersyarat No. 4 2021. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Fazli Abdul Rahman ketika dihubungi MSTA berkata pihak polis akan mengeluarkan kenyataan berhubung perkara itu sedikit masa lagi. Pada 4 Mei lalu, Nilofa 32 dan Riz 26 hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai berkaitan penularan gambar dan video mereka berada di premis menjual permaidani di Pusat Perniagaan Nilai 3 pada 2 Mei lalu. Petikan daripada mstar.com.my. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.